Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Dengar, ini menarik. Saudara, Tuhan yang kita sembah, yang kepadanya kita berdoa, yang kepadanya kita mau datang, kita bersekutu, Tuhan itu Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Kalau mau datang kepadanya, harus datang dalam kesucian, harus datang dalam kekudusan. Kenapa? Karena yang kudus itu tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap itu tidak bisa bersatu dengan yang terang. Banyak orang mau beribadah kepada Tuhan yang kudus, tapi tidak menjaga kekudusan. Saudara tahu, pertama sampai keempat itu urusan dari orang lain. Batu uji dari kesetiaan itu kekudusan. Itu urusan personal sekali. Yang tadi yang kata-kata, tindakan, kasih, kesetiaan, itu urusan dari orang lain. Waktu bicara kekudusan, merujuk kepada sesuatu yang orang lain tidak lihat, Tuhan lihat di sini. Saudara, Pendeta Yandi, saudara tidak akan pernah ketemu dia perkosa orang. Saudara tidak akan ketemu. Karena saya bisa tahan saya pun diri, biar ada mau juga saya tahan. Tapi saudara tidak tahu apa yang saya pikirkan di sini. Tapi Tuhan tahu. Kekudusan menjadi harga paling tinggi. Kalau kita mau merayakan, jangan anggap main-main, anggap remeh ini pelayanan. Jaga itu kekudusan. Sebab apa? Hei, tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Jangan bikin rusak itu pelayanan. Banyak orang bisa melayani tapi menjaga kekudusan belum tentu. Padahal saudara tahu, kalau kita di terang, ada orang di gelap, ada kaca, orang bisa lihat kita di terang kok tidak? Bisa kok tidak? Tapi kita yang di terang bisa lihat orang di gelap kok tidak? Gelap dan terang bisa bersatu. Lalu kenapa banyak orang yang sudah diterang memilih kembali ke gelap? 31 Desember gereja biasa sore-sore mau malam kita datang, kalau di kota-kota itu nanti dong putar musik yang pelan-pelan ke kealan main ceng 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 teng 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 teng. Terus tiba-tiba ada yang baca puisi, tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa 365 hari ini lu tidak rasa. Rasa kok tidak? Nah, kenapa bilang tidak rasa? Terus dia lanjut omong-omong, terus dia bilang begini, mari kita tulis catatan-catatan dosa kita yang kita mau biarkan dia berlalu pergi bersama-sama dengan tahun lama. Biarlah hidup baru, tahun baru, semangat baru. Wih, kita tulis sudah. Separuh menangis bertulis. 7, 8, 10, 20, 30. Keluar menyanyi, mampirlah dengar doaku. Baru bakar ini dosa dong. Ini 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Kenapa orang diterang kembali ke gelap? Karena ini saya sulit jelaskan pakai kata-kata. Saudara lihat saya pun cara sah. Orang kalau diterang kok kembali ke gelap itu kan dia suka begini. Apa itu? Ma melalui pakai bahasa timur bilang kalau dia sudah begini, tidak lama nanti dia bilang begini. Di Lelogama ada yang tukang meloi? Ada. Ada. Majelis kojemaat.
Saudara lihat, rupa-rupanya dia mau kasih tahu. Bapak mama majelis semua, toslani semua, semua kasih tahu. Dengar, gereja Tuhan terus berkembang bukan soal tahun-tahunnya. Ini area ini masih kudus atau tidak, itu dia pun soal. Kalau tidak kita berkata-kata secara rohani, tapi Tuhan tidak ada di sini. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dan tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dan yang terang. Ini harus refleksi dari tiap-tiap orang. Saudara dengar, bicara tentang gereja, gereja punya lima pengertian. Dan kalau kita omong gereja ini harus berjalan bersama-sama. Satu, gereja adalah orangnya. Kedua, gereja adalah aliran. Ketiga, gereja adalah organisasi. Keempat, gereja adalah ibadah. Dong ada bikin apa? Ada gereja itu, ibadah. Terakhir, gereja adalah gedungnya. Ini lima, ini mesti ada dalam kekudusan. Baru kita sebut itu gereja. Kalau tidak orang berkumpul, kita juga berkumpul. Ini tadi bilang kalau hitung dari pos pelayanan, nah kita 12. Kemandirian kita berapa? Satu. Ya kalau kita mau hitung 12, kok satu nanti kadang-kadang ada yang bilang, kalau kita ber-12 tahun berarti sama kayak anak SMP kelas 1. Tidak usah omong itu, berhenti, berhenti. Karena kedewasaan rohani tidak tergantung berapa lama kita melayani. Tidak tergantung berapa lama kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi seberapa jauhnya kita menjaga itu kekudusannya.